Oke teman-teman, semua kali kita main Indian Train Simulator teman-teman. Nah, kita lihat di sini adalah sepertinya Indian berarti game orang India gitu kan. Kita mau lihat seberapa keren game-game kereta api India gitu kan. Karena gue lihat komentarnya pada bagus semua, jadi gue mau penasaran dan cobain coy. Nah, di sini dilihat dari logonya, ini tuh mirip sama logo ETS2 ya kan coy. Cuman diganti aja jadi Indian Train. Ini logonya mirip banget sama ETS2. Agak dibeda-bedain sedikit sih memang, tapi ya agak-agak mirip gitu dari warnanya, dari font tulisannya itu benar-benar mirip banget coy. Makanya kita lihat apakah ini memang sebagus itu dan bakalan mirip ETS2 atau enggak coy. Kita langsung lihat aja. Sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya coy, karena dengan subscribe kalian bantu channel ini terus berkarya coy. Oke, kalau udah subscribe makasih banyak, kita lanjut videonya men. Oke, kita lihat pengaturan dulu ya. Oke, ini grafik, coba kita tes grafik, udah ultra auto ultra ya. Akun belum ada, gameplay oke, udah aman ya semuanya. Oke, kita coba lihat rute. Rute Tamil Nadu semua coy. Oh, Chennai, Arakonam, Vaniamadu, aduh, Bengaluru, aduan, Mumbai, oke, Solapur, Vijayawada, lebar juga nih mapnya ya kan, hampir seluruh India nih. Oke, mantap banget coy, tuh lebar banget coy tuh. Banyak mapnya men, tuh kalian tinggal nanti lihat aja yang mana udah kebuka gitu kan. Kita coba garage. Nah, kita dikasih kereta WAP7 sama WDG3A ya. Oke, aset download required. Oke, kita ini aja, ini kayak mirip kereta Indonesia sih. Oke, keren ya coy. Banyak, cuman pada ketutup yang bisa kebuka. Itu enggak tuh, dianya kayak nih lihat ya, tuh kayak dari serpihan-serpihan terus kemudian nyatu. Tuh, mantep banget coy. Ini speednya segini, ininya. Oke, itu info-infonya, kita customize bisa. Oh, ini ada special livery tapi mahal ya mungkin. Gak usah yang itulah, ini liverynya livery buat orang-orang India coy. Horn. Aduh, musiknya ini gue takut copyright coy. Oke, horn jangan, props itu apa ya? Oh. Bisa kasih-kasih kayak gini gitu coy. Bisa pakai masker. Oke, ini kayaknya foto-fotonya foto beneran gitu, dipotong masukin ke sini coy. Oke. Kita nggak usah customize, uangnya belum cukup. Kita lihat game shop ini apa lagi nih? Oh, ini untuk beli-beli ininya coy. Oke, itu dia untuk beli-beli itunya. Kita langsung custom mode atau story mode atau challenge. Kita coba story mode ya. Levels remaining, locket, oke, kita continue aja coy, gua nggak ngerti. Wih gila, kayaknya keren sih grafiknya coy tuh. Dari situ kelihatan tuh grafik dashboardnya bener-bener mantep banget yang di sebelah kiri tuh coy. Oke, kita langsung tes aja apakah memang sebagus itu atau enggak gitu kan. Kita langsung testing aja nih coy. Oke, loadingnya lumayan lama men, ini offline ya kayaknya, makanya gua mainnya offline. Wih gila, grafiknya memang oke sih men. Tuh, wih gila keren banget coy, sumpah kalian langsung wajib download banget men ini game. Weh, wih gila, ada kayak estetik gitu loh. Wih keren men. Driving a train is very easy, we'll teach you the basic. Wah, ada storynya men. Oke, I'll sit post the throttle gentle, mantap. Katanya mengendarai kereta api itu gampang coy. Intinya untuk kencengin. That's very good. Now keeping going and reach a speed of 90. Oke, okay, kita coba disuruh ngebuat ke speed 90 men. Kita gas. Oke, okay, kita coba tes 90 karena dia ada tutor-tutornya dulu gitu loh. Kayaknya kita tes dulu nih sampai 90. Karena ini lurusan ya kan coy, jadinya bisa 90. Oke, okay, mantap. Nicely done. Oke, okay, speednya naik terus coy. I will take from here. Gila, kameranya goyang-goyang kayak memang beneran jadi kayak kereta api gitu loh. Gila, keren banget ya sumpah ini game. Wih, speednya men udah 100. Kita nggak bisa melambat nih. Udah ngerem otomatis kah? Gila, estetik banget coy, gue takut copyright soundnya. Oh, ngerem otomatis kayaknya ini karena masih tutorial coy. Mantap, ini dia tepat banget berhentinya coy. Level continue, story mode, continue story, oke. Ini story mode more exciting.
Train Traveler. Wih, ini Train Traveler gila, keren banget coy. Asli ini game kereta api terbaik Android dan tanpa mod-mod coy. Jadi kan kalau yang Train Simulator itu memang bagus, cuman kalau nggak ngerti mainnya itu susah men. Harus pasang mod ini, mod itu ya kan coy. Jadi kalau pakai ini lebih simple gitu coy tuh. Wah, gila keren banget coy tuh. Enak men. Ini kita tunggu instruksi-instruksi aja nih. Wah, kita bisa jadi penumpang juga kah? Kita tungguin aja, gue gak tahu juga nih. Ini kita kayaknya lagi penumpang. Wih, bisa jadi penumpang men. Mantep banget coy. Ini dia mau cari pintu yang kebuka nih kayaknya nih. Mau masuk nih kayaknya, tuh kan. Masuk coy, gila bisa jadi penumpang. Wih di find seat, kita cari tempat duduk kita coy. Keren banget coy, bisa jadi penumpang dong. Wih di wih. Kita duduk di depannya itu aja, cewek lagi sendiri coy. Apa mau di samping ini? Oh, gila, cari kesempatan juga nih coy. Oke, kita coba lihat. Kereta udah mulai jalan coy. Wih, di keren banget. Sumpah detail dari orangnya ini juga mantep banget coy. Dan di sini juga pakai masker coy. Mungkin karena memang pandemi juga coy, jadinya ya harus pakai masker coy. Gila, asli foto-fotonya keren-keren banget coy. Tuh, kalian wajib banget coy download ini game. Karena grafiknya tuh keren banget coy. Wih, gila men, tuh. Dari segi grafik, sumpah gue suka banget. Wih, detail banget, men. Ini copyright nggak ya suara-suara kayak gini nih? Detail orang ini enak banget, coy. Kenapa dia tuh? Kita kasih air minum dulu. Oh, dia nggak air minum, kepanasan kah? Nggak juga. Full chain. Oke, apa itu chain ya? Itu apa full chain, coy? Gila, ini keren banget story mode. Sumpah kalian wajib cobain story mode. Oh, dia sakit, jadi harus berhenti mendadak coy. Wih, gila keren banget coy tuh. Ada yang ngebug tapi ambulannya gagal ngebug coy. Oh, kereta apinya berhenti mendadak karena ada orang yang sakit coy, penumpangnya. Jadi langsung dipanggilin ambulan buat ngerem di situ coy. Oke, kita coba start trip. Track maintenance. Oh, ada jalanan rusak juga. Wih, gila, sumpah ini keren banget coy. Sumpah kalian wajib cobain story mode-nya semua. Wih, gila coy, coy. Oke, kita juga track maintenance-nya, kita lihat lagi ada perbaikan apa di track ini coy. Oke, kita gas. Keren lo coy, sumpah. Wih, gila men tuh. Asli men, ini keren banget coy. Attention, loco pilot. Wih, ada apa lagi nih coy. Kita harus ngelihat ke depan aja nih men. Ini gak ada nge-lag sama sekali coy, ini grafik ultra loh. Please slow down and follow update speed limit. Oke, kita suruh ngikutin speed limitnya. Make sure you thanks repeatedly to Atlas workers. Oke, ada pekerja. Oke, thanks for height up. Oke coy, wih gila, gila keren banget sumpah men. Dia kayak ada sinematik-sinematiknya gitu loh. Asli men, enak banget sumpah. Tuh, ada perbaikan jalan tadi coy. Kita kayaknya disuruh melambat. Tuh. Waduh, kalah coy, kalah. Gua nggak tahu ternyata sedekat ini coy, asli men. Nah, jadi video kita sampai sini aja men. Nanti next kita coba jalan-jalan lagi coy. Kalian komen aja, kalian setuju nggak kita lanjut story mode nya kita selesaiin ini. Story mode nya banyak banget coy. Kalau banyak yang nonton, nanti kita buat story mode nya lagi part 2 coy. Oke, sekian video kita hari ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Makasih banyak semuanya.